agenda apa bang di DPRD Ketapang? Ya datang menanyakan terkait surat dari Forum Peduli Desa yang udah diajukan ke DPRD dari bulan 12 sampai sekarang belum direspon. Tadi udah jumpa dengan pihak DPRD? Tadi kami tidak jumpa dengan DPRD-nya. Dari sebenarnya surat itu di kemungkinan ditanggapi atau yang seharusnya menyikapi dari komisi berapa bang ya? Ya kalau infonya kemarin itu Komisi 3. Komisi 3 DPRD Kabupaten Ketapang. Iya. Tapi hari ini Komisi 3 ada di tempat nggak bang? Lagi ke lapangan pak. Lagi dinas. Dinas luar. Dari bulan 12/2022 sampai bulan 3/2023. Belum ada jawabannya. Iya. Cukup lama ya bang ya? Iya cukup lama. Oh. Ya, sangat lambat, sangat. Kira-kira penyebab kelambatannya seperti apa bang nih bang? Ya kalau kami mungkin berpikir apan mungkin kekurangan anggota dewan kali. Oh. Atau bisa jadi gaji kurang. Oh gitu ya. Kira-kira abang akan kalau memang ada pernyataan kekurangan jumlah wakil rakyat, abang akan bantu kampanyekan bang? Ya kita siap bantu kampanyekan biar ada penambahan wakil rakyat. Kalau bisa 100. Oh, khusus untuk di DPRD. DPRD Kabupaten Ketapang. Oh. Jadi setiap pengaduan masyarakat itu langsung segera diusulkan. Oh, begitu bang ya. Iya. Nampaknya mungkin jumlah penambahan anggota dewan kira-kira didukung nggak ya sama para wakil rakyat yang ada di DPRD Kabupaten Ketapang ini, Pak? Ya kalau kita dukung biar masalah itu tidak terbengkalai. Oh, jadi segera direalisasi ketika masyarakat mengajukan ya. Langsung ditentukan kapan jadwalnya di audensi kan. Jadi ya demikian pemirsa pernyataan dari Ketua Forum Peduli Desa di Sungai Besar. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bang Billy. Ya, terima kasih Bang. Sama-sama.